وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. Yang wajib diketahui, Allah tidak ridha kalau disekutukan sesuatu dengannya dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrab, biar sekalipun malaikat yang dekat. Wala nabiyun mursal, dan tidak pula nabi yang diutus. Maka seluruh rasul yang diutus mengingatkan kita jangan melakukan syirik. Jangan melakukan syirik, karena Allah tidak suka. Bahkan satu-satunya dosa yang tak terampuni adalah syirik. Yang lain-lain masih. Kenapa bahasanya dosa syirik tak terampuni? Artinya dosa yang dilakukan oleh orang Islam tapi menyekutukan Allah. Orang kafir dah jelas kan, tidak akan ada ampunan baginya. Orang kafir dari aslinya tidak mungkin dapat ampunan. Jadi yang dimaksud syirik yang dilakukan oleh orang yang mengaku Islam. Jelas ya? Saya ulang kembali. Kenapa ditekankan syirik tidak diampuni? Selainnya diampuni. Berarti kafir diampuni? Ya tidak. Orang kafir dari awal sudah jelas posisinya. Orang kafir memang menentang. Dia kafir ini sebenarnya orang pagak memang. Dia terus terang menolak. Tapi kalau orang musyrik, dia ngakunya ikut agama. Sebagaimana dulu orang-orang umat Nabi Nuh mengakui mengikuti syariat sebelumnya. Umat Nabi Musa yang sekarang bernama Yahudi, ya dulu Islam kan, sekarang namanya agama Yahudi, itu mengaku pengikut Nabi Musa, ikut Nabi Sulaiman. Maka mereka mengklaim ada Haikal Sulaiman di Palestina, itu Baitul Maqdis. Mereka mengaku yang berhak, tapi mereka menyekutukan Allah dan tidak taat pada Rasulullah, Rasul kita alaihi salatu wassalam. Demikian juga dengan saudara kita yang orang-orang Nasrani, ikut sebagai penerus Nabi Isa. Padahal Isa melarang syirik, mereka menjadikannya Isa sebagai sembahan yang dijadikan tempat meminta, tempat berharap. Nah, penekanan kalimat tidak diampuni dosa kepada orang yang mengaku mengikuti agama tetapi mengutukkan Allah. Sebab yang lain jelas tidak diampuni. Makanya Allah tidak suka orang yang mengaku mengikuti agama lalu menyekutukan Allah dalam beribadah. Nah, ini adik kita. Orang Quraisy dulu juga mengaku penerus agama Ibrahim alaihissalam. Buktinya mereka mentakzim Ka'bah, menjadi pengurus Masjidil Haram, menjadi pelayan jemaah haji dan umrah, dan seterusnya. Mereka bukan tak beribadah. Makanya yang ngurus Masjidil Haram di masa jahiliyah itu haji semua itu. Ada haji Abu Jahal, haji Abu Lahab, ya cuma tidak bergelar haji aja. Mereka semuanya adalah orang-orang yang sering haji, sering umrah, tetapi menyekutukan Allah. Ya, baca juga labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak. Nah, ditambahnya dikit. Makanya nambah-nambah ini berbahaya tuan-tuan. Kalau sudah dibuat atau diajarkan oleh Nabi, tidak usahlah ditambah lagi. Karena nambah itu dua kemungkinan. Kita menganggap tambahan itu lebih afdal dari Nabi. Kalau untuk nambah sia-sia mau tuan-tuan, kan pasti menganggap baik. Berarti Nabi kurang di dalam doa. Nabi itu kurang, nanti ditambah. Dan berbahaya lagi kalau tambahan itu berisi syirik seperti yang ditambah oleh jahiliyah dulu. Illa syarikan huwa lak,
kecuali sekutu yang memang milikmu juga. Sekutu milikmu juga. Nah, bahasanya indah kan? Sekutu itu milik kamu ya Allah, engkau juga yang memiliki. Ini kan syubhatnya. Kami tidak menjadikan dia sebagai Tuhan, tidak. Tapi kami beribadah, berdoa melalui mereka sebagai sekutu yang engkau miliki juga. Ini kan syubhat yang sering terjadi di masyarakat. Kita kan tidak menjadikan Allah dua, pencipta tetap satu. Cuman doa ini harus sampai melalui peran secara sama. Nah, ini syubhat ini yang masuk. Sebagaimana masuk syubhat itu dulu ke orang jahiliyah, sekarang masuk juga ke sebagian orang-orang yang tidak berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi innallaha la yaghfiru syirka bi yaghfiru ma duna dzalik, ya mengampuni bagi yang dosa selain itu. Tentu bagi yang mana? Orang Islam kan? Seorang kafir tidak ada ampunan lagi. Sudah cap kafir, kalau sudah dapat cap kafir, maka tidak ada dosa yang diampuni lagi. Berarti kalau ada yang diampuni selain syirik, berarti ini boleh berlaku pada orang Islam. Jelas? Ya, kalau lah kafir tidak ada lagi, khalas. Munafik aja tidak ada lagi, tidak cerita lagi. Kemunafik kan, in tastaghfir lahum sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfir Allahu lahum. Orang munafik, kau minta ampunkan untuk mereka, tak kau minta ampunkan untuk mereka, Allah tidak akan ampuni. Mereka sudah kafir memang, munafik itu. Orang kafir sharih juga sudah kafir. Berarti yang musyrik ini adalah orang yang mungkin orang Islam melakukan kesyirikan. Atau ada yang musyrik murni. Nah, itu. Ada yang musyrik murni seperti agama-agama yang tidak diturunkan Allah SWT, menyembah selain Allah. Ini musyrik murni. Tapi yang ada musyrik yang atau syirik yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang Islam. Makanya Nabi, kenapa mungkin? Hah? Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berdoa dia, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu. Saya mohon kepadamu perlindungan ya Allah, jangan sampai aku menyekutukan sesuatu denganmu padahal saya tahu. Kalau Nabi saja minta perlindungan, apalagi kita. Nah, Nabi maksum, kita tidak maksum. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampunan jika itu terjadi tanpa saya ketahui. Kita harus banyak-banyak membaca ini, apalagi zaman ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya menjelaskan masalah syirik ini itu tidak bisa diundur-undur, karena mati tidak bisa diundur. Makanya kalau tidak sanggup, jangan dekat-dekat tempat-tempat syirik, gitu ya. Jangan dekat-dekat tempat syirik. Sebab kalau kita lihat dan kita tahu itu syirik, tidak boleh tidak disebut, ya kan? Makanya kalau sudah ngaji tauhid terpaksa sebut syirik. Kalau tidak, usah ngaji tauhid. Kalau tidak ngaji tauhid, tidak jelas nanti kemana arahnya. Jadi memang wajib. Makanya Nabi kita alaihissalatu wassalam mengajarkan tauhid sejak awal dakwah sampai akhirnya, sampai akhirnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, syirik ini mungkin terjadi dari orang-orang yang Islam, karena Allah mengatakan mengampuni dosa selain itu. Wallahu ta'ala alam.